Datang dan salam jumpa para peserta rapat paripurna Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan. Sehat-sehat dan penuh sukacita ya. Sesuai dengan surat undangan yang juga saya terima, rapat paripurna ini dihadiri oleh Pastor Moderator dan Pembina OMK Vikariat, Moderator dan Pembina OMK Paroki, serta Katekis Generasi Muda. Dan rapat ini akan berlangsung dalam dua gelombang, tanggal 11 sampai 12 untuk Vikariat Sidikalang, Kabanjahe, Samosir, dan Dolok Sanggul. Dan gelombang kedua tanggal 13-14 untuk Vikariat Medan Katedral, Medan Hayamuruk, Pematang Siantar, dan Aek Kanopan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak program kita yang tertunda dan bahkan tidak terlaksana. Kegiatan tatap muka dimodifikasi menjadi kegiatan online. Pada satu sisi, kita cemas akan terpapar virus COVID-19. Tapi pada sisi lain, ada dorongan kuat dan kerinduan untuk dapat bertemu dengan teman-teman. Dengan tetap melaksanakan prokes yang ketat, rapat paripurna ini terlaksana dengan tatap muka. Selamat kepada Komisi Kepemudaan yang membuat ini. Muatan paripurna ini tentu saja mengevaluasi program kerja sepanjang tahun 2021 ini dan penyusunan rencana program kerja untuk tahun 2022 sesuai dengan fokus pastoral KAM, yakni keluarga sumber panggilan dan dengan 5 indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh TPP KAM. Selain itu, tentu saja saya berharap bahwa melalui rapat ini semakin terjalin keakraban satu sama lain, sehingga setiap orang dapat berkontribusi ide dan inspirasi yang memperkaya topik-topik yang hendak dibicarakan. Jangan lupa juga untuk mengadakan rekreasi yang kreatif. Sehubungan dengan fokus Pastoral KAM 2022, komisi-komisi telah menyelesaikan rancangan program mereka berdasarkan 5 indikator keberhasilan, termasuk Komisi Kepemudaan. Akan sangat baik bila Komisi Kepemudaan bersama Pastor Moderator dan pendamping OMK serta KGM bisa melaksanakan satu program wajib di semua paroki. Misalnya saja, retret panggilan bagi orang muda. Sebelum menutup tahun 2021 ini, Komisi Kepemudaan masih punya program untuk merayakan Hari Orang Muda Sedunia yang berpuncak pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Sekali lagi terima kasih kepada Komisi Kepemudaan yang memberi perhatian besar pada pendampingan dan pembinaan orang muda, terutama pada bidang pewartaan, kaderisasi, dan persaudaraan. Akhir kata, selamat berparipurna. Orang muda Katolik tangguh, gereja tumbuh. Orang muda Katolik gagah, gereja dan bangsa takkan mundur walau badai menghadang di depan. Menjadi sahabat bagi Tuhan dan sesama. Orang muda Katolik keuskupan Agung Medan. Orang muda Katolik keuskupan. Tuhan memberkati.